Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai semua hal ini. Menjadi diri sendiri. Melelahkan rasanya jika harus memakai topeng dan terus berpura-pura menjadi orang lain. Sepanjang waktu, kamu perlu mulai menerima kenyataan bahwa kamu tidak bisa memenuhi semua keinginan orang lain dan menjadi orang yang menyenangkan semua orang. Dirimu cukup dan sama berharganya dengan orang lain. Tidak ada kata terlambat untuk memulai menjadi diri sendiri dan berani tampil percaya diri dengan apa yang kamu miliki saat ini. Mengejar impian. Impian hanya akan menjadi impian jika kita tidak pernah mengupayakan apa-apa. Mungkin kamu berpikir dengan kondisimu saat ini sudah terlambat untuk memulainya. Bahkan berupaya pun tidak akan mungkin lagi tercapai. Tapi impian itu bukan sesuatu hal yang mutlak, bukan. Kamu bisa memodifikasi impianmu menyesuaikan dengan apa yang kamu bisa dan kamu punya saat ini. Tidak harus selalu dalam wujud yang sama persis. Mengejar impian selalu bisa dimulai lagi dan lagi. Memaafkan. Memaafkan memang bukan perkara gampang. Butuh kemauan, waktu dan proses untuk dapat melakukannya. Namun seringkali memaafkan justru menjadi satu-satunya agar diri kita mendapat ketenangan. Terima dan maafkan orang-orang yang dulu pernah menyakiti dan melukaimu. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa selalu lari darinya. Ini juga demi kebaikanmu sendiri, agar kamu bisa menjalani hidup dengan hati yang damai. Merawat diri sendiri baik secara fisik ataupun mental sudah selayaknya dilakukan oleh setiap orang. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah gaya hidup ke arah yang lebih baik, seperti dengan memperbaiki pola makan, berolahraga, melakukan perawatan tubuh, melakukan sesuatu yang paling kamu sukai dan nikmati hidupmu. Kamu berhak untuk mulai mencintai diri sendiri. Ketika kamu sudah mencintai diri sendiri, orang lain pun bisa dengan mudah merasa nyaman dan merasakan cinta darimu. Mengubah kebiasaan buruk bisa karena terbiasa. Itulah kata-katanya. Kalau selama ini kita memiliki kebiasaan buruk seperti datang terlambat, makan sembarangan, atau berkata kasar misalnya, coba pikirkan, bukankah kita bisa dengan mudah melakukan semua itu dengan perilaku berulang? Jika demikian, artinya kita juga bisa menerapkan cara yang sama pada hal-hal yang lebih positif. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Jika kamu berpikir, tapi aku memang begini dari sananya, nggak akan bisa diubah. Itu hanyalah pikiran semata, jangan terjebak dengan mental block seperti itu ya. Kita tidak harus selalu menjadi orang yang sama sepanjang hidup. Kita semua berhak berubah ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya.